kita ambil buku dan juga pen pensel boleh. Buku nota ataupun siapa yang tidak ada buku boleh ambil kertas dan pen dan Buku pensel. apa ni tu? Eh, kami rasa kami ada kenal seorang seolah nama. Eh, anak ya. Siapa nama kita tu kami lupa dah. Moon Garden. Moon Oh Garden. ya, Ain nenek cikgu. Ain. Moon. Ain lah. Betul nama tu jumpa. Selamat datang, Ain. Ain. Nama penuhnya apa tu? Lupa dah. Ain. Oh, Ain Faiza betul. Ain Faiza. Cikgu, buku ni, cikgu. Okey, buku latihan. Cikgu, kami cari buku lah, cikgu. Okey, okey. Sila ambil. Cikgu nak semua keluar kosong kerana kita nak salin sedikit formula. Buku apa, cikgu? Buku kosong. Eh, buku nota. Okey, buku nota, bah. Apa, anu merah. Empat, cikgu. Okey, kalau tak ada bawa buku, keluarkan apa kertas. Ataupun ya, mana saja yang kamu boleh kertas macam buku Aisyah tunjuk ya. Cikgu. Cikgu. Ya. Buku warna okay. Apa? Tinggalkan hijau. Tak boleh sih cikgu. Kok ayat ni cikgu guna apa-apa aja kak? Boleh guna pek guna tak boleh sih cikgu. Kosong F pun boleh buku kertas boleh. Boleh. Buku nota boleh. Boleh. Pertama kita akan belajar cara. Okey. Cikgu, hari ini nak belajar apa? Aku. Hari ini kita akan belajar imbuhan. Pasal Al-Quran? Imbuhan, imbuhan. Oh, tumbuhan. Okey. Imbuhan. 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 Salin. Eh, tumbuhan. Kalau kita tak Aku. Imbuhan. Imbuhan. Tadi baru je buat nama malaikat tu. Nah, cikgu. Oh. Tadi apa tadi sebelum tu? Imbuhan. Ya. Okey. Jadi kita akan sambil. Oh, ini susah ni. Jat. Sebelahkan sikit. Imbuhan apa, cikgu? Imbuhan, contohnya kita ada satu kata. Dengar, belajar tak ya? Kita ambil nak buat imbuhan sebenarnya. Mungkin bagi orang yang belum tahu, susah. Contohnya tolak kan? Tolak. T-O-N. Tolak, tolak. T-O-L-A-K, tolak. Imbuhan. Buatkan tolak tu, cikgu. Dia akan jadi. Ada me. Cikgu, buat ke tolak tu? Haa, salin sama. Tolak. Tolak udah, cikgu. Menolak. Tuhan. Kamu dah belajar dah pun, eh? Menolak. Belajar sekali. Menolak. Tengok tolak, cikgu. Tak faham, cikgu.
kursi. Depan apa? Kursi. Contoh ya, contoh kursi. Kursi rumah. Panel lain ni warna biru. Semua kursi rumah. Okey. Siap. Jadi tolak menolak. Ain menolak kerusi. Contohnya kita buat contoh ayat warna biru juga. Eh warna biru tak apa lah. Sambil warna hitam je lah. Ha. Buat bulat ni bulat macam ni sakit. Ain. Menolak. Ah, salih. Siapa nak lukis, lukis. Siapa tak nak lukis, tak perlu. Alas, sama eh, cikgu. Air menolak, air perlu juga akan buat, cikgu. Yang ayat bawah tu disebabkan ayat dia pendek sahaja. Salinlah sekali. Tiga perkataan sahaja. Air menolak kerusi. Okey, ini dah biasa. Tolak jadi menolak. Cikgu nak besarkan sikit canvas ni sekejap. RM3,000. Nombor satu dah siap. Jadi tolak jadi menolak. Jadi nombor dua. Dua. Cuba kita senang kisahkan. Nombor dua adalah daripada tolak. Daripada tolak dia jadi. Menolak. Yang ini pula lain sikit. Kenapa dia lain, lain sedikit? Kita buat timbuhan dengan per. Menolak dek. Cikgu menolak. Letak bahaya atas. Okey, okey. Cikgu. Cepat tak buat. Okey, dah. Apa yang mau kasih ni, cikgu? Okey, dah. Jadi penolak. Penolak? Ayuh, tadi menolak. Yang ni lain, yang ni lain. Menolak. Orang menolaknya bahasa menolak. Apabila menggunakan kata imbuhan pe yang bunyi dia bermula dengan bunyi pe, contohnya penolak siapa yang padam. Bukan pemadam kan, tak sorry. Kita guna kata kedai. Contohnya cuci. Pencuci. Penyuci. Dia boleh alat, dia boleh jadi orang yang melakukan, orang yang melakukan aktiviti tersebut. Ataupun kata kerja yang lebih bundar, tulis contoh. Tapi hari ini kita akan guna perkataan tolak sahaja. Nombor satu, kita gunakan imbuhan me jadi menolak. Contoh ayat in menolak, ini gambar dia. Yang kedua, tolak, kita tambah kata imbuhan pe jadi penolak. Ayat contoh bawah tu siapa yang tolak berdasarkan gambar biru ni? Siapa? Eh, warna merah. Dah siap dah penolak cikgu. Okey, kita buat yang pendek. Ain kita tu
tandas tersebut ada contengan, ada contengan yang diconteng oleh seseorang, dan ada juga tulisan-tulisan yang telah dituliskan oleh orang yang tidak diketahui. Jadi Naufal pun dia kata dengan cikgu, cikgu tengok tandas, pintu tandas. Okay. Tandas macam mana rupa tandas? Cikgu pun dah lupa dah. Pintu. Di dalam tu ada mangkuk tandas kan, mangkuk tandas. Ha. Pintunya. Yang berconteng tu adalah dalam ni. Contohnya ada orang conteng gambar badut ke, menconteng dalam tandas. Ini adalah suatu perbuatan yang tidak baik. Tak baik, tak boleh conteng tandas. Tandas bukan tempat syaitan. Contoh dia tulis sini perkataan-perkataan yang teruk. Tak boleh. Itu adalah satu perkataan yang tak bagus lah. Kalau nak conteng, kita lukis cantik-cantik. Contoh dia tulis dia, nasi goreng. Goreng ayam. Hey. Ada orang tulis. Nasi ayam bagi senang cikgu. Jadi siapakah penulis nasi goreng ini? Siapakah penulis? Nur ialah penolak kerusi. Tapi contohnya kita katakanlah yang conteng tu katalah nama dia Abu. Abu ialah penconteng. Aku tulis perkataan tersebut. Faham tak? Ini jadi orang yang polah ya. Nazmi. Okay, faham. Padam balik. Okey, contoh imbuhan yang ketiga. Jadi Nur ni tolak apa? Nur ialah penolak kerusi tadi. Penolak kerusi pelik kan? Tapi takkan cikgu nak gunakan satu kata kerja yang lah. Okey, yang kedua. Yang ketiga, sorry. Okey, nombor satu tadi tolak jadi penolak. Yang ketiga, tolak jadi apa? Tolak. Ini susah sedikit ya. Susah. Okey. Tolak jadi akhir kali adalah ni sebenarnya silibus darjah 5 kalau tak silap cikgu, tapi cikgu nak ajar supaya kamu senang, supaya kamu faham. Penolakan. Boleh kan? Panjang kan? Jadi dia ada imbuhan hadapan dan imbuhan di belakang. Pertigaan. Penolakan. Siapa tahu maksud perkataan rebut? Rebut. Cikgu, macam mana ajar? Ajar apa? Kursi. K-E-R-U-S-I-C. Kerusi. Okay, penolak. Inor ialah penolak kerusi. Okey. Sama-sama tahu berebut. Berebut selalu orang kata kan. Jangan berebut. Jangan berebut. Selalunya berebut. Nak cikgu lukis berebut tu. Sorry, cikgu tersat. Jadi apa kita contoh ni contoh kedua, tapi jangan salin. Rebut dia akan jadi rebut. Kalau kita gunakan imbuhan yang macam yang bawah ni ada per dan juga ada an, akan jadi perebutan. 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 Contohnya pada waktu rehat. Semua pelajar pergi ke kantin untuk membeli apa? Membeli makanan, minuman di koperasi ataupun di kantin. Jadi semua orang berebutan tu rebutan tu macam yang tu je. Rambutan. Rambutan. Betul, macam bunyi. Jadi rebut
kesan situasi, situasi ataupun hal yang berlaku. Ini ada tiga orang. Biasanya kita ambil tiga kawan baik kita. Ada seorang Naufal sini. Ini Awang. Awang kan. Awang. Ini Naufal. Naufal. Semua ni dekat kantin. Uwais pun ada juga. Uwais pun ada. Seorang tengah-tengah lapar tiga. Apa yang berlaku di koperasi, di kantin ada tinggal satu sahaja air Milo. Okay, air Milo yang berharga RM2. Oh, ambil selalu minta. Jadi empat orang ni mereka berebut untuk membeli Milo yang terakhir tersebut. Jadi mereka yang bergaduh, mereka berebut-rebut, bersolat bersama sendiri. Jadi situasi ataupun hal yang berlaku adalah perebutan air Milo. Faham tak? Perebutan. Jadi apabila ada imbuhan perbuatan, ada imbuhan. Jadi situasi ataupun jadilah hal. Bukannya maksud ada sebut, ada perebutan, ada situasi yang melibatkan berebut-berebut. Jadi orang sebut perebutan. Contoh ayat yang cikgu akan tulis, perebutan tersebut telah mengakibatkan Uwais tercedera, Naufal menangis. Contohlah, Naufal asyik nangis kan. Sebab orang berani lah, orang hebat. Awang pun berjaya. Awang yang berjaya merebut Milo yang terakhir tersebut. Awang ni merebut cikgu. Awang si pandai merebut cikgu. Awang pendiam cikgu. Awang pendiam. Awang mana? Okey, jadi apabila ada kata kerja yang dengan imbuhan per dan juga an, dia akan jadi situasi. Kita tulis ini, dia akan jadi situasi. Okey, tulis sikit lah. Situasi ataupun hal, dia akan jadi sebenarnya perkataan kita tak panggil eh, dia panggil cikgu buat ke situasi tu. Cara cikgu ajar. Cikgu buat ke situasi tu dan hal tu. Tulis sekali lagi. Cikgu si buat situasi tu. Dengar apa cikgu cakap tadi. Situasi hal. Okey, semua salin. H A L hal. Boleh tulis saja ke? Jangan tulis saja. Tulis. Okey, jadi hari ini kita belajar tiga sahaja kata imbuhan. Jadi itu sahaja kelas kita pada hari ini. Aboy. Kita orang city boleh hafal si Azad cikgu main ke apa ke? Aduh. Jura cikgu main MMA je main je. Boleh belajar lah, dah seminggu dah si belajar. Aduh. Oh, bagusnya. Bagusnya. Ambil baca buku je. Semua dah siap salin kah? Aisyah dah siap? Dah. Sebabkan kata imbuhan yang ketiga ni. Disebabkan kata imbuhan yang ketiga ni sedikit susah. Cikgu akan bagi bal untuk. Jadi apa? Penolakan berikut. Cikgu akan bagi contoh warna biru tapi jangan salin, okey? Jangan salin. Jangan salin. Nyanyi warna biru, jangan salin. Okey. Yes. Contoh yang pertama tadi kita dah belajar penolakan. Contoh yang kedua adalah perebutan. Contoh yang ketiga, cikgu tulis nombor satu eh. Contoh yang ketiga adalah cikgu naya tak suka. Kataan cikgu tak nak pilih kataan yang teruk-teruk eh. Cikgu pilih kata. Jangan salin. Ini saya pilih salin. Ini saya pilih salin. Bagi main. Kata kerja bagi permainan. Main adalah permainan.
kata kerjanya adalah main. Jadi contohnya ianya adalah suatu situasi di mana situasi tersebut kita akan ada main-main. Nah, contohnya taman mainan, jadi taman permainan pun ada. Permainan itu sendiri bermaksud sama ada barang mainan tersebut ataupun permainan ataupun situasi tersebut. Contohnya kamu semua main sorok-sorok. Siapa pandai main sorok-sorok? Orang Sarawak tinggal. Ada yang takut dalam peti air. Tegu, kami takut dalamnya peti. Takut ni adalah kita dalam karangan kita tak boleh tulis takut kan. Kita guna sembunyi. Siapa suka main sembunyi-sembunyi? Sembunyi. Kami waktu Jumaat kami selalu main. Kami sorok dalam ya tempat laju. Yalah ya, dalam almari. Contoh yang keempat adalah kata kerja bagi apa panggil? Saya suka ninja. Oh, ninja. Apa ni? Wow. Apa lagi kata kerja yang kita selalu dengar? Berebut lari, lari. Kata lari. Jadi berlarian pasti bukan sembunyi. Okey lagi ni ya. Siapa pernah dengar kata kerja apa? Oh. Cuba kamu bagi sikit kata kerja yang kamu tahu. Makan, minum. Contoh makan. Berlari. Ya. Lari. Makan. Lari. Dari. Lari. Lari. Kan juga Ain sebut lari. Jadi perlarian. Kalau Aisyah. Perlarian. Tipu. Menari. Okey. Perlarian bermaksud orang yang dalam keadaan dia. Untuk zaman sekarang, perlarian yang lebih yang sinon ia bermaksud sinon dengan contohnya yang berlaku di Afghanistan. Saya suka main ninja, Cikgu. Bukan suka main lari. Saya suka main sorok-sorok. Cikgu tunjuk gambar. Kita tunjuk the entire screen, okey? Okey, kalau screen contohnya. BQG. Gamblah, ya Allah. Okey, siapa nampak gambar di hadapan? Okay. Kamu nampak tak mereka ni yang daripada Palestin, mereka keluar terpaksa, bukannya sengaja. Mereka terpaksa keluar daripada negara mereka sendiri. Sebab ada orang jahat. Jadi inilah kita panggil perlarian. Okey. Ada jabatan sahabat kita daripada Arakan. Ataupun kamu panggil tu sebagai apa? Daigo Syria, Daigo. Syria, sahabat Syrian refugees contohnya. Disebabkan peperangan, mereka terpaksa lari daripada negara sendiri dan terpaksa tinggal di kem pelarian contohnya. Cikgu, pernah kali ada ustaz ni datang ke Syria. Kesian. Jadi mereka ini adalah dalam keadaan situasi pelarian. Mereka merupakan pelarian Syria yang terpaksa lari daripada negara sendiri. Okey, itu sahaja. Contoh lain. Ada sikit lagi, okay? Yeah. Kuis, boleh? Kuis? Boleh. Yang terakhir,
objek-objek barang-barang yang kamu nampak. Tapi kalau sebut pemakanan, kalau kita gunakan imbuhan pemakanan, okay, pemakanan, dia tidak melambangkan sebarang ni. Dia tidak melambangkan objek tersebut, tapi dia memberi maksud cara cara makan ataupun situasi makan kamu tu. Contohnya, okay. Contohnya kita ada sahabat kawan kita tu, dia dengan gelojoh, okay. Gelojoh, makan gelojoh ni maksudnya makan dengan laju. Jadi cara pemakan tersebut tidak baik, tidak sihat. Ataupun dia makan makanan tidak sihat, yang makan Coca-Cola, minum air Coca-Cola hari. Dia makan makanan yang terlebih berminyak, yang sangat terlalu masin, terlalu banyak kalori, terlalu banyak lemak. Jadi perkara tersebut, pemakanan tersebut, ya, berulang kali, pemakanan tersebut tidak sehat untuk badan. Jadi, jadi pemakanan tu yang tunjuk kepada situasi, hal. Macam mana dia makan tu? Itulah pemakanan. Okey, Cik Kelu salin eh, jangan salin dengan biru. Jangan salin. Okey, okey. Cikgu, apa link cikgu masuk dalam? Cikgu, cikgu. Cikgu, cikgu. Tengok susah ke tidak? Oh, ini susah ni. Tak apa lah cikgu. Pasti orang. Tak apa cikgu. Buat tak alam. Tahun 3 dah. Tahun 2 lah cikgu. Tahun 2 lah cikgu. Apa, kamu kan orang hebat. Okay. Kamu kan hebat. Okay, let's go. Jom. Jom. Kita ambil siapa? Kita ambil link, cikgu. Kita dalam ni. Kamu tulis nama kamu bukan tulis nama pelik-pelik supaya cikgu kenal. Okay. Ha, jangan tulis bilang apa ya, tulis. Nak boleh nak tulis nama pelik-pelik boleh, tapi selepas kamu tulis nama kamu sendiri boleh. Contoh nama cikgu, nama cikgu. Kau je nama kamu nak kasih makan lah cikgu. Aduh. Ha, tulis nama kamu. Ambil belum? Siapa tangan kanan tu? Belum kamar lagi. Aufa, Sofia, Akram dah masuk. Raihan, Mursyitah, Isyah, Ariana. Cik-cik ni nanti Aik, Nurul Aik pandai tak masuk kuis? Pandai, okay. Dah masuk dah. Dah masuk dah, ah, okay, dah nampak dah nama Nurul Aik 5176. Cikgu, kamek tekan enter cikgu, salah cikgu. Tekan masuk balik lah. Link tunggu kita tunggu sekejap. Ada 12 orang dah. Mursyitah, Ryan, Awang, Nurul Ain, ada Now, Nur Syahrini, Agli. Ada sini ni Awang ni. Alfa Sofia binti Rudi. Okey cikgu dah masuk. Ya tu. Tangan kanan cik rasa kan. Cikgu aja. Okey cikgu. Adik okay, Aisyah pengawas. Ada emoticon lagi. Semua dah masuk. Cikgu nak tengok berapa orang kat sini. Ada 18. Cikgu tunggu 16 kehadiran dalam kuis dan kita boleh mulakan. Siapa lagi belum masuk eh? Ain dah masuk. Ryan dah masuk. Ryan dah masuk. Dah cikgu rasa. Ryan dah masuk. Cikgu, cikgu. Tasha. Tasha dah masuk cikgu. Tasha. Okey Tasha dah masuk. Okey semua dah sedia? Dah. Apa yang belum masuk? Tak. Tak ada orang yang belum masuk.
ataupun D, tekan saja. Easy, senang gila cikgu. Jawapannya adalah bermain. Ramai betul. Cikgu, kami betul. Cikgu, betul lah. Susah. Kita tahu nama kita. Betul. Nama kita Zilong enggak? Bukan. N-A-U dengan F kecil. A dengan L besar. Dah upal. Adik sedang tempat kosong hadiah. Senang ya, easy. Berbuka, membuka. Membuka. Masa puasa, cikgu. Dan nombor A tu membuka. B tu membuka. C berbuka. Dan D membuka. Ini gila lah jawapan, cik. Apa, cik? Jawapan Dajah 3 dan cikgu. Senang gila. Cikgu, jawab gila. Patut cikgu bagi kamu soalan Dajah 6, kan? 5, 4, 2. Bagi soalan sama dia 6 ya. Okey, betul kan cikgu? Kita tengok jawapan. Nombor 3.
sana. Jadi berkerja. Bekerja. Lima.
tiga, awang